Inilah si burger lawanan saya. Ini adalah si burger lawanan saya atas tindakan yang dilakukan oleh Papua. Harus sadar. Kementerian dalam negeri harus sadar. Ini adalah si burger lawanan saya. Dan ini adalah si burger lawanan saya. Itu harus tahu. Semangat teman-teman. Semangat teman-teman. Jadi karena produksi Papua Tengah kita harus sama. Harus sama. Iya, kita sebagai kaum intelektual, kita sebagai mahasiswa harus mendukung MRP, Majelis Rakyat Papua. Negara ini mengabaikan namanya MRP, padahal MRP ini Majelis Rakyat Papua yang melindungi, menaungi hukum wilayah adat dan masuk ke Papua ini yang akan dilegalkan. Kami intelektualnya tidak dilibatkan dan sungguhnya manusianya belum siap, tapi pembenaran diturunkan atas kepentingan setiap teman-teman. Setatan! Setatan! Kita harus apa teman-teman? Ya, ayo, goyang. Goyang. Jaga jarak teman-teman, goyang. Goyang teman-teman. Salah satu bukti nyata itu Monas. Bakal teman-teman jadi anak adat. Asal gunung emas Nemangkawi. Bangga teman-teman jadi anak adat. Saat itu penyapian segera kembalikan lembaga adat Amungbe, lembaga adat suku Tamboro. Dan di sini kami bukan sendiri, tapi kami dengan teman-teman dari akan diwakili. Mereka akan menjuarakan. Nah, sementara sedang. Salam mahasiswa. Salam mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hari ini kita berdiri di sini karena kita tahu telah matinya demokrasi Indonesia. Hari ini kita berdiri membela daerah kita, membela tanah kita yang hanya dijadikan domba bagi para pemimpin di depan sana. Bagaimana pembungkaman, bagaimana penutupan media, berapa ratus kali kita sudah turun ke jalan, namun tak ada sama sekali penyelesaian sampai detik ini. Ini adalah langkah dan rasa kekecewaan kami atas pemimpin dan oligarki di bangsa ini. Tanah kami, alam kami dikuras sampai habis, dijual kepada luar, namun tak ada hak satupun dari rakyat kami yang dibela. Bahkan kerabat, bahkan saudara maupun keluarga sudah mati. Butuh berapa nyawa lagi? Butuh berapa ratus nyawa lagi diperlukan untuk mati demi membuat bangsa ini kaya, demi membuat pribadinya kaya? Sudah berapa tahun, berapa puluh tahun kita di sini? Sudah berapa puluh tahun daerah kita diguras kekayaan alamnya? Sampai detik ini timbul permasalahan baru, namun tak ada penyelesaiannya pun. Pemekaran provinsi Papua Tengah kita menolak dengan keras. Negara hari ini menutup ruang demokrasi melewati alat-alatnya berupa TNI dan Polri, mengadu domba kita seakan-akan rakyatlah yang salah. Bapak-bapak yang terhormat, jika masih mempunyai akal sehat sebagai manusia, turun.
Jika masih mempunyai otak dan akal sehat dan hati nurani, segera temui kami di luar. Kami ingin kebenaran karena sejatinya kamilah berada pada kebenaran. Jika kau hati nurani itu masih ada, turun. Jika kau hati nurani itu masih ada, turunlah. Ketemui dengan kami, Bapak Tito, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Gak usah banyak pencitraan lah, Pak. Kita gak butuh pencitraan. Yang kita butuhkan sekarang adalah keadilan dan kebenaran. Teman-teman, mari, jika memang kita merasa benar dan kita memang sudah berada pada jalan yang benar, kita angkat tangan kiri kita. Kita lantangkan sumpah di mana seluruh rakyat mempercayakan kebenaran kepada kita untuk membelanya. Sumpah mahasiswa Indonesia. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Berbangsa satu. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbahasa satu. Berbahasa satu. Bahasa tanpa kebohongan. Bangsa. Bahasa tanpa kemunafikan. Bangsa kemunafikan. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Salam mahasiswa. Salam. Salam mahasiswa. Salam. Salam mahasiswa. Salam. Hidup rakyat Indonesia. Hidup. Hidup rakyat Papua. Hidup. Hari ini saudara-saudara, supaya orang-orang dalam kementerian dan negeri lihat bahwa hari ini mahasiswa Papua tidak pernah tinggal diam. Kita tidak diam melihat penindasan di tanah kita yang sudah terjadi puluhan tahun lamanya. Kita tidak akan diam saudara-saudara. Dari tahun 67 sampai sekarang, semenjak maksudnya PT Freeport Indonesia di tanah kita, tidak ada kesejahteraan yang dikuasai oleh rakyat kita. Kita hanya korban di sini. Jadi saya mohon ke dalam kepada Bapak Menteri Dalam Negeri yang terhormat, Bapak Tito Karnavian. Bapak, lihat kita di sini, mahasiswa Papua yang prioritaskan tanahnya sendiri. Betul? Yeah. Dan dengan tegas kita menolak pemekaran Provinsi Papua Tengah. Setuju? Setuju. Tolak? Tolak. Kita juga menuntut hari ini pengembalian lembaga adat kepada Lemasa dan Lemasko. Setuju? Setuju. Tanpa ada campur tangan dari pihak ketiga. Setuju. Karena lembaga adat adalah lembaga yang independen. Setuju? Setuju. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup rakyat Papua. Hidup. Iya, teman-teman. Sudah bosan? Iya. Sudah bosan? Iya. Kalau sudah bosan, teman-teman, artinya menyerah. Teman-teman, kita akan tunggu di sini sampai Pak Tito Karnavian keluar. Dan kita akan menyuarakan hati rakyat yang menolak pemekaran Provinsi Papua Tengah di wilayah Mepago. Sepakat? Sepakat? Dan kembalikan hak penuh untuk mengurus rumah tangga pemekaran Provinsi Papua Tengah ini ke MRP. Sepakat? Maka dari itu teman-teman, lagu harus jalan. Kita harus menutupi jalan raya ini. Sepakat teman-teman? Kita harus berjuang teman-teman. Jangan menyerah. Masih semangat? Masih semangat? Lagu jalan teman-teman. Thank you.
Semangat teman-teman, kalau perlu tutup jalan karena jalan ini sudah ada uang daerah kita. Teman-teman masih semangat? Masih semangat? Iya. Kita harus semangat teman-teman. Untuk membawa perubahan harus semangat. Sebelum kita ketemu orang yang kita tuju, kita tidak akan angkat kaki dari tempat ini. Sepakat? Sepakat? Teman-teman, kasih jalan lagu. Saya ingin membacakan sebuah puisi yang saya buat sebagai bentuk kekecewaan saya melihat bangsa yang sudah tujuh